Bapak Ibu sekalian, dengan hormat kita berdiri bersama. Berdiri, kita mau menyanyikan lagu Indonesia, Indonesia Raya. Boleh berdiri Bapak Ibu, boleh berdiri. Indonesia tanah airku, negaraku. Baik, selanjutnya untuk mengawali kita akan berdoa dipimpin Bapak Muhammad. Bikin nomor 3 nomor 3 3 penyekian malas ini. Oke, Jakarta, Jakarta. Yo, 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 yo.
memang mereka adalah ibaratnya yang membantu saya di darat. Mereka adalah yang door to door dari rumah ke rumah, yang melakukan sosialisasi dan menyampaikan apa yang menjadi program saya dan Bang Jul. Kalau dilihat relawan yang hadir hari ini, saya aja merinding. Karena mereka datang ke tempat ini, mayoritas naik motor, kendaraan umum. Dan mereka memang relawan yang dari gang ke gang, kampung ke kampung. Bahkan banyak yang tidak ada, apa yang saya sebut kemarin tidak ada mataharinya. Dan mereka lah yang menjadi front utama saya dan Bang Jul yang ada di depan. Maka kemudian kalau hari ini orang melihat apa yang kami sampaikan ke ruang publik dan nyampe di telinga para pemilih Jakarta, sebenarnya relawan ini mempunyai andil yang luar biasa. Saya berterima kasih untuk itu, dan saya merasa sangat terbantu dengan kehadiran relawan pada pagi hari ini. Sebenarnya ini juga test case bagi saya pribadi. Apakah mereka datang? Kan biasanya kalau menghadirkan orang lebih dari 1000 kan pasti pakai mobilisasi. Ini betul-betul hadir, dan sampai pulang pun, sampai selesai pun mereka tetap duduk dan mereka tetap tidak melakukan sesuatu yang biasanya begitu. Acara dibuka, pidato, pulang. Mereka tetap bertahan. Artinya relawan ini penuh semangat. Saya terima kasih. Ya kalau kita lihat dari hari ke hari pasca debat kan saya bisa merasakan karena saya yang melakukan konsolidasi, saya dibantu juga oleh calon kom dan tim saya. Setiap saya datang saya tahu bagaimana antusiasme, bagaimana orang merespon. Dulu mungkin digerakkan karena tim saya, tapi sekarang banyak yang bergerak sendiri. Dan itu menurut saya menjadi kekuatan yang tidak pernah saya sangka sebelumnya. Bahkan semalam di beberapa tempat termasuk di keluarga saya didatengin oleh orang yang kemudian memasang apa leaflet, pamflet yang nggak ada bunganya mati, gambarnya juga beda banget kan saya tahu, sehingga dengan demikian inilah yang menjadi hal yang saya pikir ini sangat positif bagi saya pribadi, bagi Bang Jul, bagi tim ses yang dikoordinasikan di komandasi oleh calon pesan-pesan apa relawan. Yang paling utama, satu, tetap fokus, gak boleh takabur, gak boleh terlalu overpede, gak boleh merasa bahwa persoalannya sudah selesai, karena apa pilgub ini kan masih satu bulan lebih, jadi kita fokus saja, tetap bekerja biasa, saya sendiri tetap bekerja biasa. Ya kan dari hasil survei yang dibaca oleh teman-teman media, baik itu oleh Metro, iNews, Kompas, TV, atau yang lainnya, kan kami memang diunggulkan dalam debat itu. Menurut saya harus memperingatkan supaya kita tetap kerja aja biasa. Karena pengalaman yang ada kalau belum udah puas, biasanya semangatnya juga. Saya mohon maaf. Oke, terima kasih Mas Pram. Gak pakai mic padahal ya?